Masih mengenai kuliner, kali ini tentang durian. Berapa harga durian termahal yang pernah Anda beli? Pernahkah Anda membeli durian seharga jutaan rupiah? Baru-baru ini sebuah durian asal Banyumas dijual dengan harga 14 juta rupiah. Lalu seperti apa rasa durian jenis Jacquin tersebut? Ini informasinya. Inilah durian jenis Jacquin. Durian jenis ini adalah durian varietas asal Banyumas, Jawa Tengah yang sempat dijual seharga 14 juta rupiah per buah di Tasikmalaya beberapa waktu lalu. Secara kasat mata, bentuk Jacquin tampak tak berbeda dibanding durian lokal lainnya, seperti durian tembaga, durian bawor, bahkan durian asal Malaysia, Musangking. Begitu juga dengan ukurannya, durian Jacquin berbentuk bulat belimbing. Ketebalan kulit durian jenis ini rata-rata 3 cm. Bahkan, ukuran biji Jacquin sama besar dengan durian jenis bawor dan tembaga. Lantas, apa yang membedakannya? Perbedaannya ada di tekstur dan rasa. Menurut Ketua Komunitas Durian Traveler Indonesia, Sigit Purwanto, tekstur daging durian Jacquin lebih tebal dan rasanya lebih gurih. Namun, salah satu kekurangan dari Jacquin adalah unsur rasa pahitnya yang lebih sedikit, bahkan cenderung terlalu manis.